الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطر والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكما ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبخير فتى فافتح لنا وبهدى وبالعلم كلنا يا عليم مفضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله ما بعد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sambungan kita bitu hari ini mau persilakan. Kita sudah tunggu berikutnya. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat sehat serta taufik. Mari kita berjumpa lagi pada pagi ini. Dan seperti mana yang sedia maklum, hari ini kelas kita kelas yang apa? Kelas penutup. Kelas penutup untuk semester di semester memberi daluan pada aktiviti dalam Ramadan, insyaAllah. Baik, untuk tidak melengahkan waktu, kata musannif, qala syaikhul musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Huraian sifat yang pertama. Betul ya itu? Huraian sifat yang pertama, yakni daripada 20. Huraian sifat yang pertama daripada 20 sifat yang wajib diketahui oleh tiap-tiap mukallaf serta diiktikadkan di dalam hati, iaitu sifat wujud. Apa erti wujud? Ertinya, erti wujud ada. Maka ada ini adalah suatu sifat yang wajib pada akal. Apa maksud wajib pada akal? Iaitu perkara yang akal kita menghukumkan mesti sungguh. Jadi wujud-wujud ini mesti sungguh pada Allah. Wujud ini sifat yang mesti sungguh pada Allah. Bila sebut sifat yang wajib, ia adalah suatu sifat yang sedia kala. Kemudian bila sebut perkara yang wajib bagi Allah, iaitu sifat yang mesti ada, mesti sungguh pada Allah, sedia kala lagi, yakni tidak ada permulaan bagi adanya sifat wujud ini pada Allah. Tidak sama seperti sifat wujud yang ada pada kita makhluk yang baharu. Jadi kita makhluk juga bersifat dengan wujud. Kita makhluk juga bersifat dengan ada. Tetapi adanya kita ini baharu. Maksudnya adanya kita ini ada permulaan. Ada permulaan. Jadi itu beza di antara adanya Allah dengan adanya selain Allah.
Adanya selain Allah baharu. Adanya Allah sediakan, sediakan. Makna tidak ada permulaan, permulaan. Adanya kita didahului oleh tiada. Adanya Allah tidak didahului oleh tiada, oleh tiada. Itu dia maksudkan dengan ada Allah sediakala. Baik. Jadi yang pertama di sini daripada 20. Pertama pada sebutan. Yang pertama pada sebutan. Pertama pada tuturan. Bukan memberi maksud sifat yang mula-mula ada pada Allah. Sifat wujud. Bukan memberi maksud yang mula-mula ada pada Allah wujud. Hidam bakok belum ada lagi. Bukan maksud begitu. Pertama ni nombor je, nombor je. Sebab kalau tak letak nombor, payah lah nak kira. Sebab kalau tak diterangkan tu, nanti takut kita faham sifat yang mula-mula ada pada Allah wujud dulu. Kemudian baru ada kidam. Kemudian baru ada bakar. Bukan maksud itu. Jadi boleh kita nak letakkan sifat wujud ni nombor 20 pun tak ada masalah. Nak letakkan wujud nombor 15 pun boleh. Letak nombor 1 tu ada jalan munasabah dia. Supaya mudah kita nak faham, mudah kita nak belajar. Bukan bermaksud sifat-sifat Allah tu ada dulu dan kemudian. Faham tak? Pertama ni pada sebut saja. Bukan sifat yang mula-mula ada wujud. Kidam bakok tak ada lagi. Kidam tak ada, bakok tak ada, samak tak ada, basah tak ada. Mula-mula wujud dulu. Kemudian baru muncul bakok. Baru muncul samak. Bukan maksud begitu. Faham? Pertama pada sebut saja. Kalau tuan-tuan nak buat risalah sendiri, besok bila dah pandai nak buat, nak buat risalah sendiri tauhid, sifat yang pertama kidam, tak ada masalah. Boleh. Tapi nanti jadi bengong belajar. Jadi bengong. Tuan yang punya diri entah ada entah tak ada, tak tahu lagi, tiba-tiba mendengar, tiba-tiba melihat, tak ada dulu. Mudah kita nak faham. Jadi ulama susun elok tu ada jalan munasabah dia. Ada hubung kait dia. Bila faham wujud, mudah nak faham tidak. Bila faham tidak, mudah nak faham bakar. Macam tu. Kalau tiba-tiba nak sebut kaunuhu ta'ala qadirat yang mula-mula, bengonglah kita. Ulama dah susun atur elok ni pun kita payah nak faham dah. Jadi yang pertama pada sebutan sahaja. Baik. Jadi Allah Ta'ala wajib bersifat dengan wujud. Wajib bersifat dengan wujud. Maksud wajib pada wajib pada akal. Apa maksud wajib pada akal? Perkara yang mesti sungguh. Mesti mesti ada, mesti sungguh. Baik. Wajib pada syarak. Apa maksud wajib pada syarak? Apa maksud wajib pada syarak? Yakni perkara yang dituntut oleh Allah atas tiap-tiap mukallaf sebagai tuntutan yang putus. Karena barang siapa yang membuat dapat pahala, siapa yang meninggalkan berdosa. Jadi wajib pada syarak. Fahamlah, disebut wajib pada syarak, fahamlah. Makna bukan benda yang boleh dipilih. Bahkan itu keputusan yang muktamad. Mahu tak mahu, suka tak suka, susah tak susah, kena buat. Kalau jenis amal, kena buat. Kalau jenis ilmu, kena belajar. Sebab wajib. Kalau sunat, boleh pilih. Jadi wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf. Siapa ni mukallaf ni? Orang yang berakal. Kemudian bukan sahaja berakal, dia baligh. Bukan sahaja baligh, sampai seruan agama Islam pada diri dia. Kemudian dia boleh mendengar ataupun boleh melihat.
Sini mukallaf tak semua yang datang? Ya. Kok ada yang belum mukallaf. Jadi mukallaf. Mukallaf ni tak kira lah apa bangsa dia, Melayu ke, Cina ke, India ke, Arab ke, ikutlah. Mana-mana orang yang ada empat syarat tadi, dia mukallaf lah. Dia orang yang diberatkan hukum Allah. Dia tak boleh lari ke mana-mana pun. Dia terikat dengan hukum Allah. Dia naik atas langit yang ketujuh ke, tetap dia terikat dengan hukum hakam Allah. Kerana dia bukan, dia bukanlah orang yang diberatkan hukum Allah. Walaupun dia raja, dia menteri, dia YB, dia orang kaya, dia orang miskin, ikutlah. Dia tokek, dia kuli, perempuan, laki-laki, tak kira. Mukallaf, diberatkan hukum Allah. Siapa yang patuh, dapat pahala. Siapa tak patuh, berdosa. Sebab dia mukallaf. Dia pun yang tidak mukallaf, tak jadi masalah. Dia tak cukup syarat nak diberatkan hukum Allah. Contoh, dia tak berakal, contohnya. Maka dah tak cukup syarat mukallaf, dia tak diberatkan hukum Allah. Maka tak ada dosa pahala lah bagi diri dia. Dia tak nak semayang dia, dia tak nak mengaji dia, dia tak nak tutup aurat, okay, ikut dia lah. Sebab tak ada taklif hukum bagi diri dia, tak cukup syarat. Jadi wajib atas tiap-tiap mukallaf. Apa yang wajib atas tiap-tiap mukallaf? Mengetahui. Nampak? Wajib mengetahui. Jadi seandainya ada mukallaf yang tak tahu, dosa. Wajib mengetahui serta mengaku di dalam hatinya. Bukan sekadar mengetahui, bahkan pula wajib mengaku. Apa maksud mengaku? Membenarkan, menyungguhkan di dalam hati. Itu maksud mengaku. Hatinya membenarkan, hatinya menyungguhkan. Akan tentu sungguh ada Allah Ta'ala. Wajib dalam hati tiap-tiap mukallaf menyungguhkan adanya Allah. Sekalipun mulutnya tak cakap, mulutnya tak cakap Allah ada, tapi hati dia menyungguhkan Allah tu sungguh-sungguh ada, Allah tu sungguh ada, Tuhan tu sungguh ada, sungguh adanya Tuhan. Jadi yang pertama kena tahu, yang kedua sungguhkan dalam hati. Nah, tambah sikit lagi, jazam yang putus dalam hati. Mesti jazam, maknanya tidak berubah-ubah. Pengakuan dalam hati menyungguhkan tentang adanya Allah Ta'ala itu putus, muktamad, tak berubah sampai bila-bila. Senang, susah, sihat, sakit, untung, rugi, bahagia, kecewa. Jangan main-main. Orang ni kalau kecewa kan dia langgar hukum Tuhan, dia bukan kira. Dia nak protes. Dia nak protes apa yang berlaku, langgar hukum Tuhan. Konon-konon Tuhan nak belah kasihan. Siapa langgar hukum Tuhan, kenalah denda dia. Baik. Jadi mengaku dengan dalam hati tadi, jazam dalam hati, akan tentu sungguh ada Allah Ta'ala. Tak terima, yakni pada akal, tiadanya Allah. Tak terima, yakni pada akal, tiadanya Allah. Dalam kitab tu ditulis, tak terima, tiadanya. Apa maksud tak terima, tiadanya? Tidak terima pada akal, tiadanya Allah. Sampai bila tak boleh terima, tiadanya Allah ni? Selama-lamanya akal tak boleh terima. Tak boleh terima. Selama-lamanya akal tak boleh nak terima tiadanya Allah. Seandainya seseorang itu pada waktu sekarang dia meyakini adanya Allah, tetapi di masa-masa yang akan datang dia boleh menerima. Seandainya begitulah. Sekarang ni dia meyakini adanya Allah, sungguh adanya Allah. Itu buat masa sekarang. Tapi di masa akan datang, akalnya boleh terima. Makna, sebagai contoh, dia cakap begini. Dia kata, aku boleh terima. Akan datang boleh jadi Allah ni tiada. Itu maksud contoh. Maka, rosaklah akidah. Rosaklah akidahnya. Walaupun sekarang dia beriman adanya Allah, tapi dia boleh terima tiadanya Tuhan di masa-masa yang akan datang. Di masa-masa yang akan datang, boleh jadi, katanya,
Tuhan ni dia, Tuhan ni binasa. Na'udzubillah min zalik. Jadi seandainya dalam hati seseorang itu beriktikad sedemikian, maka jadi kafirlah dia. Kafirlah dia. Sebab apa jadi kafir? Kerana akal dia boleh menerima tiadanya Allah. Jadi mana-mana akal, mana-mana orang yang boleh menerima tiadanya Allah, tak kisahlah dia boleh terima Tuhan tu tiada pada bila-bila masa, maka rosaklah akidah, rosaklah akidah. Sebab tu ta'rif mustahil dari perkara yang tak boleh diterima pada akal. Maknanya jangan terima, jangan terima. Kalau terima, rosak akidah. Faham tak ni? Ya ke faham? Sungguh faham? Alhamdulillah. Kelas nak habis baru faham. Tak apa dah, eh? InsyaAllah. Baik, mana dalil? Mana dalil yang kita mengaku Allah ada, Tuhan ada? Mana bukti? Jadi mengetahui dalil ini hukumnya wajib, mesti kena ada dalil. Kerana nak membuktikan yang kita ni orang yang beriman, bukan dengan cara meniru orang. Kalau kita beriman adanya Allah tanpa dalil, tanpa bukti, kita termasuk dalam golongan orang yang taklid, mana orang yang meniru ni, meniru-niru. Tak ada, kita tak ada bukti tentang akidah kita, pegangan dalam hati, aku yakin, aku percaya adanya Allah, tapi tanpa bukti. Itu namanya kita meniru-niru sahaja. Jadi dengan sebab itu, mengetahui dalil ini hukumnya wajib juga. Wajib juga. Setiap satu sifat, satu dalil. Setiap sifat tadi mesti ada dalil, mesti ada tempat ambilan bukti. Mana bukti yang menunjukkan mesti adanya Allah, mesti sungguh adanya Allah, seperti mana yang kita pegang dalam hati. Maka di sini musannif membawa dalil daripada Al-Quran. Kita panggil dalil naqli, dalil naqli nun qaf lam naqli. Dalil naqli makna dalil bukti yang dipindah, bukti yang dipindahkan daripada Quran, bukti yang diambil daripada Al-Quran ataupun daripada hadis. Contohnya itu dipanggil dalil naqli. Mana dalil Qurannya? Jadi kita berpegang, kita menyungguhkan adanya Allah, ada bukti. Kita bukan meniru-niru orang lain, bukan meniru-niru mak ayah kita, bukan meniru-niru kawan-kawan kita, bukan meniru guru-guru kita. Bahkan kita beriman adanya Allah itu berdasarkan bukti yang ada di dalam Al-Quran. Mana Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi orang yang mukmin, bagi orang bertakwa. Dalil muttaqin, petunjuk bagi orang yang takut kepada Allah. Yang tak nak menjadikan Quran sebagai petunjuk ni orang yang tidak takut kepada Allah. Kalau seseorang itu dia orang yang takut kepada Allah, maka Al-Quran lah tempat petunjuknya, tempat berujukkan dia, tempat dia kembali. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu dalil, itu ayat. Jadi aku mengaku, aku menyungguhkan mesti adanya Allah, kerana aku percaya apa yang ada disebutkan dalam Quran. Dalam Quran itu tidak ada yang keraguan, tidak ada yang kesamaran. Al-Quran itu firman Allah, Al-Quran itu kalamullah, yang tidak ada syak, yang tidak ada waham, yang tidak ada zan. Dalil yang yakin, jadi bukti yang yakin Al-Quran. Jadi inilah ayatnya yang kita ambil sebagai bukti di atas pengakuan kita mesti adanya Allah. Maka hendaklah kamu, kata Allah, mengetahui. Hendaklah kamu mengetahui. Semua tu isyarat nak suruh belajar. Kerana mustahil kita nak mengetahui dengan tidak belajar. Mustahil kita nak mengetahui sesuatu dengan tak belajar. Jadi hendaklah kamu mengetahui dan mengaku. Jadi hendaklah, di sini perintah yang wajib. Kadang-kadang dalam Quran tu ada suruhan wajib, ada suruhan sunat.
Nah, di sini suruhan wajib, bukan sunnah. Taklah kamu tahu mana wajiblah kamu tahu. Nah, kalau tak tahu berdosa. Taklah kamu tahu dan mengaku, dan taklah kamu mengaku bahawasanya tidak ada Tuhan. Siapa Tuhan? Apa sifat Tuhan? Taklah kamu tahu tiada Tuhan. Siapa Tuhan? Kenapa dipanggil Tuhan? Apa sifat Tuhan? Kalau kita tak faham apa itu Tuhan, apa sifat Tuhan, ini yang banyak berlaku seperti mana di sisi orang-orang yang tak nak belajar. Samalah macam kita waktu tak belajar. Bila kita menafikan tiada Tuhan, kita masukkan dalam penafian tiada Tuhan tadi, kita bawa datang sekali patung-patung berhala-berhala, lembu, gajah, apa lagi, tokoh, apa lagi kita masuk. Tiada Tuhan, kita kata, oh tiada Tuhan, waktu sebut tiada Tuhan tu kita ingat patung-patung, lembu-lembu dan sebagainya. Kita bawa masuk sekali. Betul tak betul? Aku ialah betul. Sebab selama ni bila kita tak belajar, benda-benda tu pun kita panggil tu kita tak panggil berhala, panggil Tuhan tu. Cuma kita sandarkan tu Tuhan orang India, tu Tuhan orang Buddha, tu Tuhan orang Cina, tu Tuhan. Betul tak? Sebenarnya perkataan macam tu merosakkan akidah, merosakkan akidah. Tapi dah jahil. Itulah bahayanya jahil. Nampak tak? Kita dah banyak bercakap benda-benda yang merosakkan akidah ni. Kenapa? Kerana kita melengah-lengahkan belajar ilmu yang wajib. Bahaya tak rajaan. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan jadi keinsafan untuk kita mendidik anak-anak kita. Jangan jadi macam kita juga. Cukuplah kita melalui zaman jahil agama. Jadi Pah ni azam sungguh-sungguh didik anak-anak kita dengan agama. Lebih-lebih lagi ni akidah ni. Ni akhir-akhir zaman lagi dah. Nak cari duit tak susah nampak, tapi nak cari agama yang sebenar payah. Nak cari duit senang je. Ikutlah, nak buat kerja macam mana pun boleh dapat insya-Allah. Tapi nak cari agama, oh bahaya, belum tentu lagi. Dapat pula akhir zaman ni. Masing-masing mengaku membawa agama. Tapi ada yang sesat, ada yang tidak. Kita lah nak kena hati-hati. Jadi Tuhan, Tuhan ni yang bersifat dengan sifat Tuhan ni yang kita nak belajar sifat Tuhan ni. Supaya bila kita sebut Tuhan, kita faham. Maka bila sebut Tuhan, bukan lembu, bukan patung, bukan berhala, bukan bukan syaitan, bukan pohon besar, bukan busur dan sebagainya. Kerana benda-benda itu makhluk seperti kita. Tidak ada pun sifat ketuhanan pada patung. Patung tu adanya baharu, patung tu dijadikan, patung tu binasa, patung tu berjirim berjisim, patung tu bertempat. Nampak tak? Maka kenapa kita waktu kita sebut tiada Tuhan, kita ingatkan sekali benda-benda tu. Sebenarnya benda tu tak masuk pun dalam perkataan Tuhan, tak masuk. Contohnya kita kata dalam bilik ini tidak ada manusia di dalam bilik ini melainkan kita saja. Waktu kita kata, waktu kita sebut tiada manusia di dalam bilik ni, boleh tak kita nak bawa kerbau masuk sekali? Tidak ada manusia, kita ingat lembu, kerbau, bawa masuk sekali. Melainkan kita je yang ada dalam. Waktu kita menyebutkan tidak ada manusia, boleh tak kita nak bawa lembu masuk sekali? Tak boleh lah, sebab dia bukan jenis manusia, lembu. Ini kata kita tak faham tadi. Tidak ada manusia. Kita pun, oh dalam ni tak ada manusia. Mana lembu tak ada, kerbau. Buat apa nak panggil lembu kerbau? Itu dia bukan masuk dalam kategori manusia. Contoh kawan kita siapa nama? Zaid, Mamat. Bila sebut tiada manusia, mana Mamat, Zaid boleh buat masuk. Sebab dia manusia. Tidak ada manusia. Mamat, Zaid, Dolah tak ada. Melainkan kita sahaja. Sama lah macam tadi, tidak ada Tuhan, lembu pun kita bawa, kambing pun kita bawa,
Tokoh orang begitu buat macam-macam. Tak, sebenarnya tak perlu nak dibawakan benda-benda itu kerana benda itu bukan memiliki sifat ketuhanan. Yang dinafikan ini Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maknanya tidak ada yang memiliki sifat-sifat ketuhanan yang adanya sediakala, yang adanya kekal, yang adanya bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, yang maha suci dari sebarang sifat kekurangan, yang tidak berjisim, yang tidak berjisim, yang maha suci dari yang tidak serupa dengan segala sesuatu. Tidak ada melainkan Allah. Maknanya yang dinafikan tadi Tuhan. Maknanya tidak ada yang nama Tuhan ni, tak ada melainkan Allah. Yang memiliki sifat yang adanya sedia kala, tak ada melainkan Allah. Yang adanya kekal selama-lama, tidak binasa, tak ada melainkan Allah. Yang adanya tidak serupa dengan segala sesuatu, tak ada melainkan Allah saja yang sedemikian. Itu maksudnya. Ini kita bawa lembu, bawa kambing, bawa masuk sekali. Kenapa? Itu bukan Tuhan, itu makhluk. Itu yang menunjukkan tadi, tidak kenal apa tu yang dimaksudkan dengan tu Tuhan. Ni dah belajar. Sebab tu bila jumpa lalu kat tokong-tokong tu, jangan dipanggil Tuhan. Patung, sembahan, berhala. Jangan kita kata, tu Tuhan Buddha, tu Tuhan India, tu Tuhan China, tu Tuhan ini. Dah kita, Tuhan kita, kita orang Islam, Tuhan kita Allah. Banyaklah Tuhan kalau macam tu. Kita sendiri yang menetapkan Tuhan tu bang. Alhamdulillah. Kenapa jadi macam tu? Sebabnya jahil. Itu kan jawapan. Tak ada jawapan lain dah. Sebab jahil, sebab kita tak tahu. Main ikut-ikut, main tiru-tiru. Dengar orang cakap macam tu, kita ikut. Itu dah bahaya. Alhamdulillah. Baik. Tidak ada Tuhan. Fa'lam annahu la kamu tahu bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan. Makna tidak ada Tuhan. Tuhan itu siapa? Yang adanya sedia kala, yang adanya kekal selama-lama, yang adanya tak sempurna segala sesuatu. Ini kita nak belajar sifat-sifat Tuhan kan ini. Tapi belum belajar lagi. Yang dah belajar tak apa dah, alhamdulillah. Jadi tidak ada Tuhan, makna yang memiliki sifat-sifat ketuhanan ini tidak ada melainkan Allah sahaja. Sewaktu kita menafikan tiada Tuhan tu dalam hati kita, bukan menafikan Allah. Faham? Waktu kita menyebut tiada Tuhan, Allah ada dah dalam hati kita. Bukan waktu kita menafikan tiada Tuhan, makna dengan Allah pun kita tolak. Jangan, kalau begitu rosak akidah. Contohnya begini, tuan-tuan. Saya ada RM10 dalam poket. Tiba-tiba kat luar gagang, Abang Ismail minta dekat saya, "Ustaz, pinjam RM10 nak beli murtabak." Saya kata, "Tak ada orang nak bagi." Tak ada. Apa maksud tak ada? Tak ada RM10 yang nak bagi dia. Saya sedar, saya tahu, saya yakin dalam poket saya ada RM10. Bukan maksud saya kata tak ada duit. Tadi saya menafikan sekali yang dalam poket. Faham? Saya kata tak ada orang. Tadi dia minta RM10, saya kata tak ada orang. Apa maksud tak ada? Tak ada yang nak bagi dia. Tapi saya sedar dalam poket saya ada RM10. Bukan saya kata tak ada tadi yang dalam poket pun saya nafikan sekali. Macam mana saya nak nafikan benda ada dalam poket? Tak ada yang nak bagi. Sama lah macam tadi, tidak ada Tuhan. Makna yang kita kata tak ada tadi selain Allah. Ada pun Allah dalam hati kita. Kalau waktu kita menafikan tak ada Tuhan, makna dengan Allah pun tak ada. Itu rosak akidah. Itu rosak akidah. Tak ada Tuhan melainkan Allah. Abahku Allah ada. Kemudian tu baru ada Allah pula dah. Mula-mula nafikan dulu dengan Allah. Allah pun tak ada. Lepas tu baru ada Allah. Rosak dah akidah macam tu. Waktu kita kata tiada Tuhan, mana dalam hati kita tahu, sedar, yakin Allah ada. Yang kata tak ada tadi selain tu yang tak ada. Faham tak ni? Orang minta duit, ada tak RM10? Tak ada. Apa maksud tak ada? Dalam poket pun tak ada. Dalam poket ada, yang nak bagi kau tak ada. Itu maksudnya. Faham tak? Tak faham, ikutlah. Kemudian yang tak faham tu, yang faham semua daripada tak faham dulu. Biar tak faham dulu, faham kemudian. Daripada faham dulu, lepas tu hilang tak faham. Baik. Jadi yang tu, tidak ada Tuhan melainkan Allah Ta'ala juga. Allah
Allah saja yang ada maksudnya. Allah sahaja yang ada. Selain Allah, tiada. Tak ada Tuhan. Dia memiliki sifat ketuhanan istirna, terkaya, tidak berkehendak, tak berhajat pada sesuatu. Tak ada melainkan Allah sahaja yang ada macam tu. Kemudian yang berhajat kepadanya segala sesuatu. Ada tak selain Allah? Nah, Allah saja yang macam tu. Selain Allah tak ada. Kerana sifat-sifat ketuhanan tu hanya ada pada Allah. Ada tak sifat-sifat ketuhanan selain untuk selain Allah? Ada tak sifat-sifat ketuhanan pada selain Allah? Ada tak? Sifat-sifat ketuhanan pada selain Allah ada ini tak? Tak ada. Kalau ada, maknanya ada Tuhan yang lain. Faham tak? Kalau ada sifat-sifat ketuhanan pada selain Allah, maknanya adalah Tuhan selain Allah. Jadi tak ada sifat-sifat ketuhanan, tidak ada. Hanya ada pada Allah saja. Sebab tu bila sebut Tuhan, dialah Allah. Bila sebut Allah, dialah Tuhan. Tak ada yang lah yang lain. Perkataan Tuhan ni tak boleh digunapakai kepada selain Allah. Tak ada. Walaupun orang kafir panggil benda-benda tu Tuhan, itu dia. Itu dia, lantak dia lah, dia kafir. Jangan kita turut sekali. Jangan kita pula turut tak. Jangan kita mengikut dia, dah memang dah pada dia, etikot dia tu, benda-benda tu Tuhan. Dengan kita-kita pun sebut tu pun Tuhan juga. Itu bukan Tuhan, tu patung, tu makhluk sama macam kita je. Dijadikan oleh Allah, dijadikan oleh Allah juga. Sama macam kita. Baharu sama macam kita. Binasa sama macam kita. Menumpang Allah sama macam kita. Yakni Allah Ta'ala jua yang ada. Allah jua yang ada. Dia nak tafsirkan apa maksud tidak ada Tuhan melainkan Allah ni? Apa maksudnya? Maksudnya yakni Allah saja yang ada. Selain Allah tiada. Sungguh tidak? Maka ada itulah. Maka ada itulah dikatakan sifat wujud. Dalam bahasa Arabnya kata wujud. Melayunya artinya ada. Takkan orang Arab cakap ada lah. Dah gitu orang Melayu tafsirkan dah Melayu. Orang Arab kata wujud. Orang Melayu kata ada. Orang Cina kata Allah. Orang Cina contoh, dia Cina nak ngaji tauhid. Ada terjemahlah bahasa dia Cina, takkan dia nak kata dia ada pula. Dah di Cina. Tu Cina tu, Cina kat sana tu. Cina sini boleh rap kata Allah Allah. Orang India, dia terjemahkanlah wujud dengan bahasa India dia. Spanyol, dia terjemah dengan Spanyol dia. Macam itulah. Dah kita orang Melayu terjemahkanlah wujud artinya ada. Macam tu. Ni hafal tak sifat dulu? Hafal. Yang pertama wujud. Wujud tu apa maknanya? Wujudlah. Wujud tu apa? Wujud. Mokcik ni orang Arab ke orang Melayu ni? Tanya. Mokcik orang Arab ke orang Melayu? Dah cakap wujud. Tak henti cakap Melayu. Rupanya dia tak faham. Rupanya dia tak faham wujud tu apa. Dia hafal wujud tu apa? Wujud lah. Makna Melayu? Tak lah. Dah bila tak faham, macam mana kita nak pakai, nak etikot? Kita pun tak faham apa yang kita hafal. Apa erti wujud? Entah. Melayunya apa? Tak tahulah. Wujud lah. Maksud dia? Mana tahu? Ada? Macam mana? Kidam. Apa maksud kidam? Entah. Ada? Nak guna pakai jana? Nak etikot macam mana? Allah kidam. Apa maksud kidam? Entahlah. Sebab itulah disuruh belajar supaya kita faham apa yang kita hafal tu. Barulah betul. Barulah ada benda ni hafal tak jadi tapi tak faham. Tak jadi. Baik, maka ada itulah dikatakan sifat wujud. Ertinya, erti wujud ada. Ada tu pula yang lawan bagi tiada. Jadi ada Allah wajib, tiada Allah mustahil pada baik. Maka pengakuan di dalam hati,
pengakuan di dalam hati, i'tikad di dalam hati dengan tentu ada sungguh Allah Ta'ala, itulah dinamakan wajib pada akal. Itulah yang dimaksudkan dengan wajib akli. Yang sebelum ni kita duk belajar wajib akli. Wajib akli itu apa? Perkara yang mesti ada, perkara yang mesti sungguh. Ha, inilah dia. Bila kita mengatakan, bila kita mengiktikadkan ada Allah, mesti ada Allah, itulah yang dimaksudkan dengan wajib akli. Ha, perkara yang akal kita menghukumkan mesti ada, mesti sungguh. Mesti sungguh. Sebab tu katanya musanif, maka pengakuan di dalam hati dengan tentu ada sungguh Allah Ta'ala, itulah yang dinamakan dia wajib pada akal. Ha. Dan pengakuan maknanya di dalam hati dengan tentu tidak tiada Allah Ta'ala. Faham tak ni? Tentu tidak tiadanya Allah. Makna tentu tidak sungguh tiadanya Allah. Tiada Allah tu tentu tidak sungguh. Tiada Allah tu tidak sungguh. Jadi tiada Allah tu perkara yang tentu tidak sungguh. Itulah yang dinamakan dia mustahil apa? Mustahil pada akal. Mustahil pada akal. Bila dalam hati kita menafikan, maknanya tiada Allah. Apa hukum tiada Allah? Oh, tiada Allah tentu tidak sungguh. Tiada Allah tentu tidak sungguh. Ataupun tiada Allah tu tidak sungguh, tidak sungguh. Ataupun tiada Allah tu tak boleh terima pada akal sekali-kali. Itulah yang dimaksudkan dengan mustahil akli. Perlahan ke laju ke baca lagu ni? Laju ke perlahan? Boleh? Takut lambat sampai terlelap kan? Ada yang terlelap kan? Berasa macam tak rupanya dah terlelap. Tak perasan terlelap. Jangan memik. Tak perasan. Baik, begini maksud perkataan ulama. Itulah yang dimaksudkan dengan perkataan ulama kata Allah itu bersifat dengan wujud. Artinya ada mustahil. Mustahil jadi perkara yang tak boleh diterima pada akal sekali-kali. Mustahil lawannya mana? Lawan bagi wujud itulah. Lawan bagi wujud itulah yang mustahil. Apa lawan bagi wujud? Tiada. Apa lawan bagi ada? Tiada. Jadi tiada, tiada itulah lawan bagi wujud. Tiada itulah yang mustahil bagi Allah. Mustahil bagi Allah. Tiada mustahil lawannya, lawan bagi wujud iaitu tiada hingga akhir. Jadi tiada Allah mustahil. Tiada Allah tak boleh terima pada akal sekali-kali. Tiada Allah perkara yang tidak tidak sungguh. Ada Allah perkara yang wajib. Ada Allah mesti mesti sungguh. Macam tu. Baik. Dan dalil atau tanda-tanda kata Allah Ta'ala itu ada sungguh. Ni dia nak bawa dalil lagi. Tadi dah ada dah. Kat atas tu dah ada dalil dah. Yang tadi tu ayat Quran tu atas tu namanya dalil nakli. Dah ada dah dalil. Sekarang ni dia nak ajar kita cara mendapatkan dalil akli pula. Dalil akal pula. Tadi tu dalil nakli. Ini dalil akli. Apa maksud dalil akli? Makna dalil bukti yang menunjuk, tanda-tanda yang menunjukkan di atas mesti sungguh adanya Allah dengan jalan berfikir. Dengan jalan berfikir. Tadi tu tak payah fikir dah. Quran tu kena terima je. Dalam Quran Allah Ta'ala kata fa'annahu fa'lam annahu la ilaha illallah, kena terima sungguh je kan. Tak payah fikir-fikir dah. Quran mana ada ragu-ragu. Fa'lam annahu la ilaha illallah, jangan nak fikir betul ke tidak. Jangan. Jangan. Ini Quran. Wajib terima. Wajib terima semata-mata. Ini dalil akal pula. Macam mana kita nak mendapatkan dalil akal yang menunjukkan tentang mesti adanya Allah, mesti sungguh adanya Allah? Dan dalil atau tanda-tanda kata Allah Ta'ala itu ada sungguh,
Ha, nak baca tu biar kena tempat berhenti. Eh, ha, letak koma kat situ. Ha. Sebab nanti kan kalau tak kena tempat berhenti dia kan, dia jadi lari. Ha, lari tiun dia nanti kan lah. Payah nak faham. Dan dalil atau tanda-tanda kata Allah Ta'ala itu ada sungguh. Ha. Ianya, ianya Allah. Tak tiada. Faham tak tak? Ianya, ianya Allah. Tak tiada. Ialah kita fikir. Ha. Jadi bukti yang menunjukkan Allah Ta'ala itu ada sungguh. Ianya Allah. Tidak tiada. Faham? Ha. Ialah kita fikir. Ha, macam mana? Ha, fikir dengan perhati, renung dan tilik kepada makhluk-makhluk ini. Ha, tengok kepada makhluk ini, tilik kepada makhluk ini, renung kepada makhluk ini. Ha, apa yang dimaksudkan dengan makhluk ni? Tilik kepada makhluk, mana nak tilik pada siapa? Kita. Ha, nak tilik dinding pun boleh. Ha, sebab dinding pun makhluk. Kita sebut makhluk ni orang. Makhluk je orang. Makhluk je orang. Makhluk lah. Kunci ni pun makhluk. Kunci ni pun makhluk. Kita ni pun makhluk. Ha, jangan kita faham makhluk tu manusia sahaja. Tiap-tiap sesuatu yang dijadikan oleh Allah, makhluk lah. Tak kira lah batu, kayu, manusia, syaitan, jin, iblis. Ha, masuk semua. Jadi tilik kepada makhluk ini. Ha, ikut tuan-tuan lah, nak tilik makhluk yang mana satu, terpulang lah. Jadi, ha, tilik, main. Mari tilik. Main, pakat-pakat tilik kan? Ha, jangan pakat tidur. Pakat tilik. Pakat tilik berhati. Tilik. Ni nak belajar dalil akal ni, Jadi kita fikir dengan akal yang waras. Sebab tu syarat diberatkan hukum Allah ni mesti berakal waras. Kalau tak, tak waras macam mana nak guna? Ha, difikir. Tilik pada makhluk ini. Kerana makhluk ini baru ada di, betul tak? Cuba tilik dulu. Cuba tilik dulu, renung-renung dulu. Kita ni baru ke tidak? Ha, sebab apa kata kita baru? Umur 80 dah, baru apa? Ha? Oh, ha, sebab dulunya tak ada. Betul lah. Betul lah, tak kira lah umur 80-90 pun habis baru juga. Sebab apa? Sebab asalnya dia, ha, jadi betul, tilik dengan akal. Kita ni baru. Maknanya, kita ni asalnya dia, dia ada. Ha, habis, kemudian ini dia nak ajar dalil akli. Tilik kepada makhluk-makhluk ini kerana makhluk ini baru adanya. Ha, kita ni bukan sedia ada, kita ni baru ada. Dan tiap-tiap yang baharu ada itu ataupun tiap-tiap yang baru ada itu, ni kaedah ni tuan-tuan eh. Kalau dalam kitab kita biasa jumpa ghalibnya kalau jumpa perkataan dan tiap-tiap itu kaedah. Ha, tu formula. Ha, dan tiap-tiap yang baharu ada itu, tiap-tiap yang baru ada tentulah didahulukan oleh tiada. Itu kaedah tetap dah. Tiap-tiap yang baharu ada mesti didahului oleh tiada. Ha. Nak cari benda yang baharu tapi tidak ada permulaan, oh, mustahil. Mustahil. Tak ada benda baru yang tak ada permulaan. Semua benda baru ada permulaan. Tiap-tiap benda baru mesti ada permulaan. Itu kaedah lah tu. Bila sebut, oh, benda ni baru, benda mewah, dah tentu ada permulaan itu. Benda baru, tiap-tiap benda baru, semua ada permulaan. Semuanya asalnya tiada. Kalau begitu, ha, bila dah kita renung tilik kepada makhluk tadi, tilik kepada diri kita, tilik kepada diri kita ni, yang mana dulunya kita tak ada, ha, kita ni baru ada. Kalau begitu, nyatalah bahawa makhluk ini, apa maksud makhluk yang dah dijadikan oleh Allah tadi? Kitalah contohnya, ambil kitalah. Ha, makhluk ini kalau begitu nyatalah makhluk ini, bahawa makhluk ini mungkin namanya. Ha, apa mungkin namanya?
Apa pula menantang mungkin ni? Apa pula menantang mungkin ni? Ha, jadi ambil. Ha, tulis. Lain kali kalau dengar kok mana-mana perkataan mungkin ni tahu dah. Eh? Ha. Mungkin itu dan mungkin itu barang yang terima ada dan terima tiada, yakni pada akal. Ha, itu maksud mungkin. Eh? Bila sebut mungkin, sesuatu perkara yang terima pada akal kita adanya dan terima pada akal kita tiadanya. Benda tu ada pun akal boleh terima, benda tu tak ada pun akal boleh terima. Ha, dua-dua tu akal kita boleh terima. Eh, maknanya itulah yang dimaksudkan dengan mungkin. Dulu kita tak ada kan? Dulu. Ha, dulu kita tak ada. 100 tahun yang lalu kita tak ada. 80 tahun yang dulu kita tak ada. Sekarang baru kita ada. Jadi dulu kita pernah tiada. Dulu kita pernah tiada. Sekarang pula kita bersifat dengan A. Nampak tak? Jadi kita dah bersifat dengan dua ni. Dulu kita bersifat tiada. Sekarang kita bersifat dengan ada. Ha, maka tiap-tiap benda yang boleh ada, boleh tiada ni namanya mungkin. Ha, mungkin. Eh, perkara yang terima ada dan terima tiada. Itu namanya mungkin. Dan dengan bersamaan berat keduanya, maksudnya ada dan tiada makhluk ni sama berat. Ada pun boleh, tak ada pun boleh. Itu yang dimaksudkan sama berat tadi tu. Ada pun boleh, tak ada pun boleh. Tak ada jadi salah pun. Ada pun tak apa, tak ada pun tak apa, sama berat. Eh, bahkan bukan semata-mata sama berat ada dan tak ada makhluk ni. Bahkan berat sebelah tiada. Makhluk ni bukan kata, bukan sekadar sama berat ada dan tiada, bahkan berat sebelah tiada terlebih dahulu. Kerana apa? Kerana asalnya kita tiada. Jadi seolahnya kalau dua penimbang ni, ni penimbang ada makhluk, tak ada makhluk. Ni ada makhluk, ni tak ada makhluk. Eh, jadi makhluk ni boleh ada, boleh tak ada. Jadi sama berat. Asalnya pada akal kita mungkin, bila sebut mungkin, boleh ada, boleh tak ada. Tapi hakikat yang sebenar-benarnya kita ni berat balik tiada. Ha, ni tiada ni, ni tuan-tuan, tangan kiri saya ni menunjukkan tiada makhluk. Eh, mula-mula kita fikir ada makhluk dengan tak ada makhluk ni sama berat. Betul? Okey. Tapi yang hakikat sebenar-benarnya asal kita ni mana? Tiada kita ni. Berat balik tiada. Nampak? Ni tiada jadi berat. Mana dulu kita berat sebelah tiada dulu. Tiba-tiba yang ringan ni jadi berat pula. Bertukar pula jadi ada makhluk. Nampak tak? Tadi dia ringan. Berat balik tiada, ringan balik ada. Tiba-tiba jadi berat balik ada makhluk sekarang ni. Sekarang ni berat balik ada makhluk. Maka akal kita boleh tak terima yang ringan tadi bertukar menjadi berat dengan tak ada apa-apa sebab dan alasan. Akal boleh terima tak? Tak ada sebab dia boleh jadi berat dengan sendiri. Boleh terima? Ha, kalau akal sihat, tak boleh terima. Kalau akal tak sihat, dia boleh terima. Ha, kalau akal dia sihat, dia akan tahu mana boleh yang ringan jadi berat dengan tiba-tiba dengan tak ada sebab. Oh, tak boleh terima. Mesti ada sebab. Itu ha, yang nak disampaikan sebenarnya kat dalam kita. Eh, ha, dah faham situ? Tengok dalam kita balik. Oh, siap buat contoh tangan gitu. Tak faham, tak tahu dah. Ha? Ha. Jadi kata Imam Salih tadi, tengok pada makhluk ni. Ha, tengok makhluk ni. Sebab apa nak kena tengok makhluk ni? Kerana makhluk ni asalnya tiada. Maka dengan demikian kita fahamlah makhluk ni dipanggil mungkin. Mungkin. Eh, yang mana mungkin ni sesuatu yang boleh ada, boleh tiada. Kemudian tilik kepada asal. Tilik kepada asal, kita ni sebenarnya berat balik tiada. Berat balik tiada. Itu asal kita. Kita tak boleh nafikan dah memang dulu asalnya kita tak ada. Mana berat balik tiada. Tiba-tiba berubah jadi ada pula dah. Tiba-tiba berubah jadi ada. Daripada tak ada, berubah jadi ada.
Jadi daripada tak ada nak berubah jadi ada tanpa sebarang sebab nak berlaku benda tu, tak ada sebab. Boleh ada dengan sendiri, tak ada sebab apa-apa. Jadi akal yang waras tak boleh terima. Meja ni asalnya tak ada meja, tiba-tiba ada meja. Tiba-tiba ada meja dengan sendiri, akal boleh terima. Eh? Boleh terima tak? Meja ni tak ada. Asalnya tiba-tiba ada meja sini. Ha? Tiba-tiba orang cakap meja ni ada, tak ada sebab apa. Tiba-tiba dia bling, ha dia gitu. Dia ada dengan sendiri, boleh terima. Mesti ada sebab. Mesti ada sebab yang membolehkan dia itu daripada tiada kepada akal yang waras. Mesti ada suatu sebab ni. Mesti ada sebab ni. Daripada tak ada bertukar jadi ada. Yang ringan jadi berat, yang berat jadi ringan. Mesti ada sebab. Kalau nak kata tak ada sebab, mustahil. Mana boleh tak ada sebab. Mesti ada sebab yang menjadikan, yang mengadakan. Eh? Jadi bahkan berat sebelah tiada kerana asalnya makhluk ini tiada. Dan ringan sebelah ada. Ringan sebelah ada macam yang saya buat tadi lah. Ada ni jadi ringan. Ni. Berat sebelah tiada, ringan sebelah ada. Tiba-tiba yang ringan itu, apa maksud yang ringan? Ada makhluk tadi. Tiba-tiba yang ringan itu mana? Ada makhluk tadi bertukar jadi berat. Tu. Tiba-tiba yang ringan tadi, ada makhluk tadi ringan. Tukar jadi berat pula dah. Ada makhluk pula dah. Dengan ringan sebelah ada, tiba-tiba yang ringan itu jadi berat. Maka tentulah tak terima pada akal kita nak jadi berat sebelah ada yang ringan itu dengan sendiri. Mana akal kita tak boleh nak terima yang ringan tadi bertukar jadi berat dengan sendiri tanpa apa-apa sebab. Akal tak boleh terima. Akal tak boleh terima. Akal tak boleh terima. Akal. Maka tentulah tak terima pada akal kita nak jadi berat sebelah ada yang ringan itu dengan sendiri. Kita nak katakan benda tu dia jadi berat dengan sendiri. Tak ada apa-apa sebab pun dia jadi berat dengan sendiri. Tiba-tiba dia bertukar jadi berat dengan sendiri. Akal tak boleh terima. Bahkan mestilah ada yang memberatkan beri ada makhluk ini. Mesti ada sebab yang menjadikan makhluk ini daripada tiada kepada kepada ada. Contohnya ada bangunan ni. Kita nak kata adanya bangunan ni dengan tak ada tukang yang membinanya. Akal boleh terima tak? Mana boleh terima? Adanya bangunan ni, dulu tak ada. Dulu tak ada bangunan ni. Kemudian bertukar je dia. Katalah asalnya dulu 15 tahun dulu tak ada bangunan ni. Kemudian bila kita balik Melaka balik, dah tinggalkan Melaka 15 tahun balik tengok, ada bangunan ni. Tiba-tiba orang cakap bangunan tu tak ada orang buat tu, dia tumbuh macam cendawan, tumbuh macam ni. Boleh terima? Mana boleh? Mesti ada yang membuatnya tu. Tu akal diwaras lah tu, betul lah tu, dipikir. Bahkan mesti ada yang memberatkan beri ada makhluk ini. Dan yang memberatkan beri ada makhluk itulah Allah Ta'ala. Siapa yang memberatkan bagi ada makhluk ni? Daripada tak ada, tukar jadi ada. Siapa dia tu? Siapa dia tu? Iaitu Allah. Yang tentu ada, tak terima akal tiada sekali-kali. Jadi yang memberatkan bagi ada makhluk, yang menjadikan makhluk ni daripada tak ada kepada ada, itulah dia Allah. Mana tahu Allah? Mana tahu? Quran lah. Rasul lah yang bagi tahu. Dia tak boleh pergi mana dah. Kena kembali ke situ balik. Mana tahu yang menjadikan langit ni daripada tak ada langit kepada ada langit, daripada tak ada bumi ada bumi, daripada tak ada daratan ada daratan. Siapa yang membuat tu? Allah. Mana tahu? Rasul bagi tahu. Rasul yang memberitahu. Tuhan lah yang menjadikan. Tuhan. Siapa di Tuhan tu? Allah lah. Kalau Rasul tu tak ada, mustahil kita nak tahu pencipta ni namanya Allah. Mustahil kita nak tahu yang menciptakan langit bumi ni namanya Allah. Yang dipanggil Tuhan, Tuhan yang dipanggil berkuasa-berkuasa tu nama dia Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim dan sebagai. Mustahil kita tahu. Jadi kita boleh tahu Tuhan, pencipta yang maha kuasa, yang maha gagah, perkasa, yang maha hebat tu nama dia Allah melalui Rasul sallallahu alaihi wa sallam dan para Rasul alaihi wa sallam yang lain. Barulah maknanya nyatalah di situ bahawasanya Tuhan itu mesti ada. Dalilnya
kita ni lah, kita ni lah makhluk ni lah bukti tentang, bukti yang menunjukkan mesti adanya pencipta yang nama Tuhan tadi tu, yang panggil Tuhan tu pencipta lah tu. Jadi adanya kita ni lah bukti yang menunjuk adanya pencipta. Siapa pencipta tu? Oh, mana tahu Allah nama dia? Rasulullah yang bagi tahu. Rasulullah yang bagi tahu. Kalau Rasulullah tak bagi tahu, mana kita nak tahu? Siapa nak bagi tahu kita? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril tak nak jumpa kita. Malaikat Israfil nak sangat jumpa kita. Malaikat Jibril tak nak jumpa kita. Malaikat Israfil, oh, bukan main gegar nak jumpa. Nanti kalau sampai masa cabut yang kau, ya tak? Duduk atas dunia ni macam-macam eh. Sampai masa gitu, mau tak mau, suka tak suka, akan jumpa kau mana-mana. Malaikat Israel, kena selalu ingat mati. Kata Imam Ghazali, kena selalu ingat mati. Ingat mati tu bagus dah, tapi yang lebih hebat lagi, ingat mati terkejut. Ingat mati tu bagus dah, akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi yang lebih hebat lagi, ingatkan kita ni boleh jadi mati terkejut. Sebab itu lagi menakutkan kita. Mati terkejut, tiba-tiba je, tak ada semena-mena, tak ada sebab-sebab, mati dah. Diorang sebelum mati sakit dulu. Mana ada jugalah, ada dah juga peluang, ada juga peluang ruang nak merenung-renung, nak menginsaf. Kita tak sampai. Ingat sampai rumah balik ke, kita tak sampai. Ingat sempat telan, tak sempat. Tak sangka mati terkejut. Banyak orang mati terkejut. Alhamdulillah. Minta jawab. Sebab tak ada nak buat apa. Bawa apa yang ada itulah buat. Kalau ada busuk, bawa busuk lah. Kalau dalam hati kita ada busuk, perangai busuk, hasad, dengki, ujub, riak, takabur, dendam, bawa itulah mati. Tak sempat nak buang, tak sempat. Sebab tu orang yang sebelum mati Allah bagi sakit tu rahmat yang sangat besar bagi mereka. Sempat nak buang, sempat nak minta maaf, sempat nak maaf kepada orang. Ni dah dalam dendam, KO. Cukup, nak buat macam mana? Sebab tu kata Imam Ghazali, kena ingat mati. Mudah-mudahan bila ingat mati dan ingatkan mati terkejut, kita akan tergerak nak berusaha memperbaiki diri. Tak nak simpan benda-benda jahat, takut mati bawa benda-benda jahat. Sebab dia bukan bagi tahu, oi, mati je lah. Mana tu ajak buang dulu, astagfirullahaladzim. Okey, aku maafkanlah kau, tak nak dendam-dendam lagi dah. Lagi apa lagi, dulu sangka jahat, nak cakap baik dah. Okey, dah ready, cabut. Apa benda tu? Ini masalah tak bagi tahu. Kalau dendam, kau mati dalam dendam, mati dalam dengki, mati dalam sangka jahat, mati dalam su'ul khatimah, mati dalam kejahatan. Alhamdulillah, zohir dia nampak baik. Zohir dia nampak baik, rupanya mati su'ul khatimah. Dah dalam hati, penyakit hati banyak. Bukan kalau ada bagi tahu tu sifat-sifat yang Allah benci, tapi kita simpan. Dia sayang nak buang, rugi buang. Kalau buang rugi, tak puas hati. Betul? Betul lah. Apa tak betul lah? Betul. Itu yang kita tak nak tu. Tak nak berhenti sebab tak puas hati. Simpan, mati. Bawa alhamdulillah, jawablah besok. Mana pergi puas hati kita? Waktu dah jumpa dengan azab Allah tu, mana puas hati kita? Nak balas kenapa? Cik jawab. Sini tak boleh jawab dah. Belum kena tengking dengan malaikat ni. Dah lalu seorang yang gelap tu. Perasaan kita macam ni tuan-tuan, nak kubur. Macam ni perasaan kita. Kalau kata sini sejuk, rasa sejuk. Kalau panas, rasa panas. Kalau sempit, rasa sempit. Kalau seronok, rasa seronok. Kalau takut, rasa takut. Kalau bimbang, rasa bimbang. Ni lah perasaan kita dalam kubur je. Kalau ni tahu pula kita takut. Dengki, tak hi pula. Dendam tak nak hi pula. Simpan, jangan buang. Buat perkasar, lama-lama. Mudah-mudahan boleh buat mati. Menjadi kemegahan kita besok. Berdengki, berdendam orang, bersangka jahat dengan bawa dah.
Besok baru kita tahu betullah apa yang dikatakan dulu. Tapi nak menyesal tak sudah dah tuan. Setan memang hasut kita. Nanti dulu, biar dulu. Belum puas hati lagi. Setan kata biar dulu. Tujuannya apa? Nak melengah-lengahkan kita. Mudah-mudahan waktu kita mati kita tak sempat nak buang benda-benda jahat. Jadi pun tepuk tangan. Oh, berjaya. Bangga dia. Kita ikut dia. Kita dah membanggakan dia. Jadi tak ada untung tuan. Tak ada untung sampai bila? Selama mana, selagi mana kita simpan benda-benda tu, selagi itulah kita duduk dalam kebencian. Oh, sekali pun kita semayang, puasa, Quran dan sebagainya. Dah kata nak Allah sayang, kata nak Allah redha. Kenapa simpan benda-benda yang Allah tak redha? Jadi kena dua-dua, zahir batin kena sama tuan. Bukan taat zahir, batinnya tidak. Kena dua-dua bersih. Barulah ada harapan Allah redha kita. Kalau setakat berserban, berjubah, minyak wangi, oh tak boleh menutup busuk hati kita tuan. Allah tahu. Jadi kena bersih zahir batin. Ingat mati datang tiba-tiba. Tu yang kita takut. Dan kita pula tahu kalau mati dalam keadaan macam tu, apa pula azab yang kita akan dapat. Kita tahu, kita yakin benda tu. Betul? Kalau tak yakin, maknanya orang tak beriman. Kita beriman adanya kiamat, adanya azab kubur dan sebagainya. Kita beriman, kita yakin benda tu. Jadi dah adukanlah dengan keyakinan kita. Sebab itulah kena yakin dengan benda-benda tu, supaya memberi kesan kepada kita, membuat sebab-sebab agar dijauhkan daripada azab tu, dan buat sebab-sebab yang mendekatkan kepada rahmat Allah, buat sebab-sebab yang maknanya agar kita mendapat kebahagiaan, keselamatan di dunia dan juga akhirat. Kalau semata-mata tak ada tangan Rabbana atina fid dunya hasanah, minta baik dunia, minta baik akhirat, tapi kita tak ada usaha, tak nak usaha di situ, itu namanya angan-angan saja tuan-tuan. Itu khayalan je. Kita nak dapat baik dunia, baik akhirat, itu nama khayalan je, perasaan je. Sebab apa? Kita tak ada usaha pun di situ. Orang yang ada usaha, dia akan usaha buang. Aku tak nak simpan benda macam ni. Benda ni kotor, benda ni Allah tak suka, benda ni Allah tak redha, aku tak nak simpan benda ni, aku nak buang. Ada tak kita usaha macam tu? Tak ada. Maknanya kita tak usaha. Allah tahu kita usaha ke tidak. Kita dah cuba ke belum, Allah tahu tuan. Kita tak boleh tipu Allah. Allah Maha mengetahui hati kita, perasaan. Kadang-kadang kita ni bukan tak boleh jadi baik, kita tak nak usaha jadi baik. Sebenarnya kita belum usaha pun, kita belum paksa pun diri kita nak membuat benda-benda. Jadi pakat-pakatlah, mudah-mudahan ni nak Ramadan tuan. Ni Ramadan ni bulan latihan. Nak mengembalikan kita kepada fitrah bersih. Bersih zahir, bersih batin. Harap-harapnya amalan dalam bulan Ramadan itu berkekalan sampai Ramadan yang akan datang. Ini bulan Ramadan kita tak nak berdengki, tak nak berdendam. Kira baiklah itu. Dia pencin sebulan. Pencin sebulan. Maafkan orang dalam bulan Ramadan. Bersangka baik dengan orang sebulan Ramadan sahaja. Lepas Ramadan ambil balik. Mana Ramadan kita tu tak berjaya maksudnya. Kalau Ramadan tu memberi berkah pada diri kita, segala amal yang baik yang kita buat dalam bulan Ramadan, dia akan berkekalan sampai jumpa Ramadan yang akan datang. Itulah harapan kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dah. Supaya dapat kita memperbaiki amalan kita di dalam bulan Ramadan kali ini. Mudah-mudahan Ramadan kita yang kali ini lebih baik amalannya berbanding dengan Ramadan yang telah lalu. Belum sudah ngaji lagi? Belum ngaji. Sikit lagi. Mana tadi? Begitulah pengakuan di dalam hati. Iklan. Siap. Itu iklan tu, jangan main. Mahal tu iklan tu. Dalam TV tak nak jumpa tu iklan tu. Begitulah pengakuan di dalam hati tiap-tiap mukallaf yang wajib atasnya mengetahui akan dia. Tiap-tiap orang mesti kena ada pegangan dan kepercayaan yang macam tu. Dia mesti tahu adanya Allah, hatinya pula mesti menyungguhkan adanya Allah. Ada pun mereka yang tak peduli. Dia tak peduli Allah tu ada ataupun tidak, dia tak peduli.
Orang yang jenis macam ni, orang kafir di sisi Allah. Orang yang macam tu, orang kafir di sisi Allah. Kenapa? Kerana dia tak ada pegangan. Aku pendapat awak tentang Tuhan, entahlah, tak tahulah. Contoh ibadah ini, kalau dia beriman, mesti ada lah Allah. Tu dia ada pegangan. Ni kalau tanya, apa pendapat awak tentang Tuhan, tentang Allah? Tak kisahlah mana-mana, saya tak ada. Tak kisahlah mana-mana. Maksudnya dia tak ada pegangan. Jadi kalau ada pegangan, mesti ada Allah. Apa soalan yang kau tanya ni? Lempang kali kan? Ini pasal akidah, mestilah ada Allah. Kenapa nak tanya-tanya pula? Tapi kalau orang yang tak ada akidah, tanyalah. Dia kata, tak tahulah mana-mana, tak tahulah. Dia tak tahu Tuhan tu ada tidak? Dia pun tak tahu, entahlah. Jadi jangan. Orang yang macam tu, sebut dalam kitab, seandainya ada orang yang macam tu, hatinya tak peduli langsung Allah tu ada sungguh ke ataupun bagaimana, orang tu kafir. Sekalipun zuhidnya semayang, puasa dan sebagainya, dikafir dengan Allah. Jadi kita ni wajib ada pegangan. Wajib ada pegangan. Mesti jangan tak ada pegangan tentang Allah. Dan pegangan tu pula wajib betul. Begitulah pengakuan dalam hati tiap-tiap mukallaf yang wajib atasnya mengetahuikan dia lagi betul dengan nas Al-Quran. Jadi apa yang kita pegang, percaya, akui dalam hati tentang adanya Allah, tentang sungguh adanya Allah, bertepatan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis yang menunjuk keduanya, maknanya yang menunjukkan kedua-duanya, iaitu Quran dan hadis, dengan adanya Allah Subhanahu Wa Taala, seperti firman Allah Taala, bawa lagi dalil, bawa lagi dalil, lagi banyak dalil lagi bagus. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardha wa ma bainahuma, bermula Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi ia, maknanya yang menciptakan ia, ya Allah, akan beberapa langit dan bumi dan barang yang di antara keduanya. Ini dalil. Ini dalil dan juga ini Allah yang menjadikan langit dan bumi. Jadi adanya langit dan bumi dan segala isi kandung yang ada di antara langit dan bumi ni, Allah dah yang jadikan. Sebab itulah tadi kita katakan adanya kita ni adalah dalil menunjukkan adanya pencipta yang namanya Allah. Allah tu pula Tuhan yang bersifat dengan sempurna, sifat yang sempurna. Maka dengan firman itu nyatalah bahawasanya Allah Ta'ala telah mengaku ya Allah, dengan adanya Allah di dalam Al-Quran. Faham elok tu, jangan salah faham pula. Nama karang, Allah Ta'ala telah mengaku ya Allah dengan adanya Allah di dalam Quran. Allah ni dalam Quran. Takut salah faham tu juga. Allah tu membuat pengakuan dalam Quran. Allah menyatakan yang dia ada. Allah menyatakan dalam Quran yang dia tu ada. Mana Allah Ta'ala buat pengakuan tu? Dalam Quran. Bukan Allah tu, dalam Quran. Faham? Jangan main-main dia sambil-sambil mengantuk ni, dia boleh salah faham. Baca kat lain kan dia faham kalau dia dalam Quran. Maknanya Allah membuat pengakuan tu dalam Quran tu, banyak dalil-dalil yang menunjukkan adanya Allah. Itu maksudnya. Dan kita pula, Allah Ta'ala membuat pengakuan dalam Quran, kita pula kena mengaku, makna wajib mengaku di dalam hati dengan ada Allah Ta'ala yang membetuli dengan pengakuan Tuhan di dalam Al-Quran itu. Jadi apabila pengakuan dalam hati kita, kita menyungguhkan adanya Allah, sungguh adanya Tuhan, bertepatan sama seperti apa yang Allah akui di dalam Quran. Jadi apa yang kita akui dalam hati sama seperti apa yang Allah akui dalam Quran. Itulah dikatakan orang yang beriman dengan Allah Ta'ala, baru boleh panggil beriman. Apabila pegangan dalam hatinya selari dengan apa yang dalam Quran, oh, panggil beriman. Kalau seandainya apa yang difaham, yang dipegang dalam hati bercanggah dengan apa yang Allah sebutkan dalam Quran, maka itu tidak beriman. Dalam Quran Allah Ta'ala kata benda itu wajib. Dalam hati kita, contoh kita katakan benda itu tidak wajib, tak beriman lah. Sebab tak sama dengan Quran. Nak tahu beriman tak beriman, itu padukan dengan Quran. Kalau sama apa yang Allah akui dalam Quran, sama dalam hati kita, maka baru panggil beriman. Kalau bercanggah, Allah dalam Quran, Allah mengaku dia tak serupa dengan makhluk. Tiba-tiba dalam hati manusia, dia kata Tuhan serupa dengan begini dan begitu. Tak beriman lah. Kenapa pula? Kerana bercanggah. Dalam Quran Allah kata Allah tak serupa. Dalam hati pula dia kata Tuhan serupa. Kan lain tu. Wallahu a'lam. Habislah.
satu daripada 20. Ada 20 lagi, ada 19 lagi. Ada 19 lagi insya-Allah. Cukuplah sekadar itu tuan-tuan puan-puan. Mudah-mudahan Allah Taala panjangkan umur kita, memberikan kesihatan, keafiatan, yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah. Dan dengan berkah majlis ilmu kita doa lah kepada Allah, dan dengan limpah rahmat belas kasih Allah, jadikanlah kita ni orang yang baik-baik zahir dan batin, baik sungguh. Kerana Allah, mudah-mudahan kita senang hari kiamat besok, mudah-mudahan kita senang nak balik akhirat. Mudah-mudahan apa yang kita dengar tentang kenikmatan, kelazatan, kebahagiaan dalam alam barzakh, dalam syurga itu bukan sekadar cerita, bukan sekadar cerita, bahkan kita juga direzekikan oleh Allah Taala. Kerana ada manusia atas dunia ni yang sewaktu hidupnya selalu duk mendengar tentang keseronokan, kebahagiaan, keindahan syurga, tapi di hari kiamat tidak direzekikan oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita nak masuk dalam golongan orang yang waktu dunia ini kita dengar cerita tentang syurga, dan kita nak juga dimasukkan oleh Allah Ta'ala dengan rahmat Allah Ta'ala dalam syurga. Jadi kita doa dengan berkah ilmu, dengan berkah doa mak ayah kita, dengan doa berkah, berkah doa tutup guru kita, orang-orang soleh. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala doa, segala hajat, impian, harapan yang baik-baik di sisi Allah dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lahirkan di kalangan kita anak-anak yang soleh, yang solehah, yang bertakwa. Panjangkan umur kita di dalam melakukan amal kebaikan, amal ketaatan, diberikan rezeki yang halal, diberikan keberkahan pada umur, diberikan keberkahan pada rezeki kita. InsyaAllah Allah Ta'ala menjadikan hati kita hati yang sabar, hati yang redha, hati yang tawakal, hati yang bersih. Mudah-mudahan Allahumma amin ya rabbal alamin. InsyaAllah jumpa lagi ya. Jadi saya minta aku maaflah di kesempatan ini, minta aku maaf banyak-banyaklah kalau ada perkataan ke aku, ke tingkah laku yang sengaja, yang tak sengaja, yang menyakitkan hati tuan-tuan dan sebagainya. Saya minta halal, minta aku maaf dunia akhirat lah. Moga-moga kita ada rezeki bertemu lagi dah insyaAllah selepas daripada dalam tengah bulan 5 insyaAllah. Pertengahan bulan 5. Pertengahan bulan 5 lah insyaAllah. Mudah-mudahan ni. Wallahu'alam wa'ilmuhu wa'adam wa'billahi taufiq wal-hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima'alamtana, rabbana alimna al-larima yafa'una, rabbana fakifaki ahlana wa qurabati lana fi dinina ma'adhi kuturi wa'ala dhakar. Allahumma khalisna mima ana fihi khalasan jamila. Wassalallahu ala sallina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa salam. Alhamdulillahi rabbilalamin. Taqabbalallahu minni.